Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saya sangat menyukai lagu berikut ini. Semua orang cinta damai, semua orang cinta damai, semua orang cinta damai, semua orang cinta damai. Itu membuktikan bahwa tidak ada satupun orang yang suka berperang. Kalaupun kita pernah mengalami masa peperangan, yaitu perang kemerdekaan, perang melawan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun lamanya, yang cukup membuat kita menderita, panik, ketakutan, trauma yang terus berkepanjangan. Penjajahan Belanda selama 350 tahun lamanya. Tapi yang pasti, kita tidak menyukai peperangan tersebut karena banyak merenggut korban jiwa, pertumpahan darah, kebencian satu terhadap yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalaupun penjajahan yang pernah kita alami, peperangan yang telah kita lalui, yang pasti Tuhan akan membantu kita memerangi berbagai bentuk ketidakadilan, memerangi berbagai bentuk penindasan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita mengalahkan peperangan untuk prestise, untuk harga diri, untuk kekuasaan, dan akan melepaskan kita dari berbagai bentuk peperangan tersebut sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera, aman, nyaman, tentram, dan sukacita. Yeremia 1 ayat 19, Tuhan memberkati. Amin.